Kedatangan Iriana Jokowi dan Mufidah Yusuf Kala ke Banyuwangi disambut ribuan siswa-siswi di sepanjang jalur yang dilalui para istri dari kepala negara dan wakil kepala negara tersebut. Senin 28 Januari 2019, mulai dari SD hingga SLTP dan SLTA, ikut menyambut dengan mengibarkan bendera kecil maupun atraksi kesenian. Salah satu guru SDN 1 Dadapan Kecamatan Kabat Banyuwangi, Ahmad Faisal, mengaku pihaknya mengerahkan semua siswanya untuk menyambut kedatangan Iriana Jokowi dan Mufidah Yusuf Kala sebagai bentuk kehormatan bagi anak didiknya kepada ibu negara. Bertujuan untuk menyambut kedatangan ibu negara kita, jadi anak-anak di sini ikut berpartisipasi dalam rangka penyambutan sekaligus untuk menghormati ibu negara kita. Ini kelas berapa aja Pak yang nanti? Ini semua kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 semua kita gerakan ke sini. Juga nantinya kita sama-sama meramaikan, memeriahkan biar ibu negara kita senang. Salah satu siswa SDN 1 Dadapan, Selu Surya Saputra, mengaku senang dengan kunjungan ibu negara ke Bumi Blambangan. Dia juga mengaku ingin bertemu langsung dengan Iriana Jokowi, meski hanya berkesempatan menyapa dari jarak jauh. Ya, ini lagi apa teman-teman ini semua? Lagi nunggu Bu Jokowi. Terus apa sih yang dimainkan teman-teman? Nadra terbang. Rasanya gimana nunggu? Senang. Sebagai diketahui, organisasi Aksi Era Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Iriana Jokowi melakukan tinjauan langsung ke beberapa lokasi di Banyuwangi, di antaranya PAUD Muslimat Khadijah Rogo Jampi, Puskesmas Gitik, dan Sentra UMKM Kreatif di Bandara Blimbing Sari. Akbar Wiana melaporkan.